dan diriwayatkan bismillahirrahmanirrahim, dan diriwayatkan bahwa segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Quran. Ubina kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab lain, suhuf-suhuf yang lain mandum terhimpun makna na dalam Al-Quran. Dan segala makna Quran pada Fatihah. Makna Al-Quran terkumpul di dalam Fatihah, lebih singkat dalam surah Al-Fatihah. Dan segala makna Fatihah ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang terkumpul dalam surah Fatihah kamu dapat bak Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna Bismillah pada apa? Bismillahirrahmanirrahim yang terkandung makna ji bakba. Bakba. Nyuruh perah dengan kita lain dengan long na puyangna, dengan long hana puyangha puyangana. Apa yang mendung mana? Dengan long na puyangna, dengan long yang mana ba? Dengan long hana puyangha puyangana. Jadi pumate, pumade, pegada, puna nyom mandum ba'a ba'allah. Yang kena mandum mana? Mana keluar kena mandum, mana tubuh mana yang mandum? Nah, ba'ba. Bi kana ro. Maka mana yang dicari? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Ngalong atna pu yang kaliona, ngalong akana pu yang golongna. Yo. Na pu yang kena pengandung, na pu golong na, akan na pu yang golong napi dengan sebab dong. Artinya dengan aku ada barang yang ada, dan dengan aku ada barang yang lagi akan ada. Akan ada, akan ada, akan dan akan diadakan, lagi akan diadakan. Denganku, dengan aku ada yang ada, dan dengan aku ada barang yang lagi akan diadakan. Barang yang kena kepada yang hana. Bihana dengan Allah cik, cuma nak pegang. Yang kena api dengan sebab belum. Yang akan napi dengan sebab belum. Maka sekalian makna ba terhimpun pada nutqahnya, yakni titik yang di atasnya, yang mula turun di ujung kalam, yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan, tiada titik yang di bawahnya, kata setengah ulama, pada titik yang di bawahnya dan maknanya yang dicari bahwasanya zat Allah Ta'ala itu nutqatul wujud. Jadi titik wujud, mana titik wujud? Ada wujud yang hana murakab, yang hana tersusun, titik kan hana tersusun. Titik, akhir titik, akhir dah pisah, akhir dah pisah leh. Berarti zat Allah adalah titik wujud yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang wujud. Maka iaitu isyarat kepada wahdatul wujud dan hakikat Muhammadiyah. Wallah wallah, yang kata wahdatul wujud. Jadi makna ba terhimpun pada nutqahnya. Nutqah artinya titik, titik ba. Ba titik ba. Yakni titik yang di atasnya, yang mulai turun di ujung kalam, yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan. Tiada titik di bawahnya. Jadi maksud titik ba kan titik ayum niku. Watakun ba yang terkandung dalam titik kan titik yang nak diubah. Pucit titik yang nak diatur. Pak titik yang diubah. Bismillah. Wadatan itu lebar kan. Titik lah sabar. Nah. Yang berkepanjangan huwad tulisan nyan. Titik wadatan itu huwad tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nyan titiknya yang nak dikandung mana ji. Kan titik yang diubah. Yang kita buat. Yang ni titik yang di atas, yang mula turun di ujung kalam, di ujung pisil.
Mata yang itu pun di ujung kata yang berkepanjangan, yang berhua daripadanya oleh khat, tulisan suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada titik di bawahnya. Kan titik di miyub yang betul di teba. Ini selampu berkata, mungkin teyuk. Ya tak? Ini merupung. Bapa di teba hari nak. Ini kan titik pada dan tulis bismillah. Ini pekan lagi nyan, ini kerja jelah lagi nyan, naik kemah hantri kakak jelah. Nah, ini terupuk. Dan kita pegang haji salah, berkata salah haji. Dan maknanya yang isyari. Jadi makna titik waktu tertulis yang baca membuat kena tulisan yang mengisyarakan bahawa sungguh zat Allah Ta'ala itu nutukah terwujud, wujud yang mufarid, yang sendiri, yang hanya satu, tidak ada wujud lain selain Allah. Pemanahan wujud, wujud haki, wujud hakikat. Bagaimana wujud hakikat? Wujud yang hana diijat. Nah, yang hana kepa? Kepa na. Puerti. Minyak bahasa Aceh, cid kana. Minyak bahasa Aceh, rekan cid ka? Yang kidam ke bahasa Arab. Jadi, yang mana nukah wujud? Wujud mumfaridan. Wujud yang hakikat. Wujud hana kepa na. Wujud hana kepa? Kepa na. Pemana apa na cid kana? Hana dahului leha. Lehana. Yang mana nukah wujud? Ya wahdah terwujud ke nya. Kumana wahdah terwujud satu wujud yang lagi nyan. Sabah tak? Hana taduk hana berbilang-bilang. Jadi nukah wujud sabah wujud itu hana berbilang-bilang. Kuhana berbilang-bilang hana wujud lain. Hana wujud puh hana wujud lain yang lagi wujud nyan. Hana dah lain yang wujud lagi wujud ha? Allah. Nah dah lain dengan kepunahan ya. Dengan kepunahan Allah. Ada pun zat Allah hana tahu apa? Hana tahu apa nah. Yang kita botok nak kata. Dan wujud Allah mumparid. Kemana wujud Allah mumparid? Wujud Allah hana berjuduk ju yuzu. Hana jaroh hana gaki maha suci Allah Ta'ala. Kena kata yang berhati teman. Memang yang kilam dengan urung. Jina orang yang pegang jaroh Tuhan yang lain kan. Hana jaroh hana gaki maha suci Allah. Ini tuan wujud yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang wujud. Mana perpanjangan? Mehuwa. Mehuwa bak mehi. Yang hakikat gepujud. Mehuwa dengan gepujud. Kan mehuwa dengan mejun. Yang payah. Faham wata terujud yang sesat. Faham wata terujud yang apa? Berkepanjangan. Padahal berkepanjangan mehuwa seolah-olah. Maksudnya ini wujud yang lanjut inang. Wujud yang lain nak pula ianya karena kepunah dia Allah. Baik tak berarti lagi lahir mana. Mana lahir menyobar kepanjangan yang lagi tetes Dawud. Tahu kena dia lahir daripada Dawud puna mendung. Berarti yang lain tak Dawud puna cik. Yang syirik murtad. Pucit menghua kepada wujud yang lain, kepada anak atau lain. Menghua dengan gepa. Gepa je. Kan muhua dengan jik kedai. Kiman jik kedai? Gaya ulat jik lam ek. Yang kemenan jik ketanya dari ah? Dari Allah. Ulat ke pujik dari Allah. Ek ke pujik dari Allah. Teman hi ulat jik ke ek. Ek jik ulat. Ataupun ulat jik dari ek. Allah berkepanjangan. Mana kepanjangan ke pujik dari Allah? Ke pujik dari Allah. Kan muhua jik ketanya daripada jik ah? Jik Allah. Yang salah. Bak tak berpum mana kita. Maka iaitu isyarah kepada wahdatul wujud. Yang ke yang hakikat wahdatul wujud. Pemana wahdatul wujud? Wujud yang hana pejit, yang hana tak pejit tetap tidak. Wujud yang lain gepejit le wujud yang si yang tidak. Yang ke yang betul wahdatul wujud. Kan wahdatul wujud, wujud yang lain jit bak yang tidak. Nyai nan yang beda. Nyai nan yang beda. Sehingga Allah pi Muhammad, Muhammad pi Allah, kita nyau pi Allah, nyau nyau pi Allah, kaya pi Allah, makhluk pi Allah, patung pi sama Allah. Semua petong bi sama Allah. Ini kena bahasa jino. Semua petong bi sama Allah. Semua kabar bi sama Allah. Sebab makhluknya Allah. Bersatu makhluk dengan Allah. Ini sudah dapat hukum surahnya. Menghuwa berubah, menghuwa. Menghuwa jid yang mau jula'in Allah tadi.
Berarti bab moju lain nazar ah, nazar Allah agar bukan lagi tahu apa bab Dawud benar. Bab teteh Dawud tahu kena. Berarti sini pina Dawud itu dah pina Dawud. Yang bagu pupumnya, bagu pup barang ibarat kita baliknya, yang salah gecok pemahaman. Sehingga jadilah bersatu makhluk dengan Allah. Mana bersatu makhluk dengan Allah? Allah na ba makhluk, makhluk na ba ba Allah. Sehingga timoh dah wahdatul adyan. Mutaho agama. Semua patung pi sama Allah. Semua Kaabah pi sama Allah. Semua apui pi sama Allah. Pakai Kaabah apui Allah mandung huwa Allah. Jadi dah semua apanya dah semua sama Allah. Yang kagikeun wahdatul adyan. Nyo kape sumber ijo paham liberal. Agama semua apa? Baik. Tapi awak semua betul sama Allah je. Mampu dia buat lagi tanya Iran sama Kaabah. Ya sama Allah. Kamu sama betul. Kamu sama Allah. Sama Allah je. Tak betulnya pun ya Allah. Apa lagi muhur ya Allah. Ke Kaabah muhur daripada Allah. Mampu dia buat lagi tanya. Semua patung tarikh gitam ya Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tarikh ayat gitam semua apa? Semua patung. Maka bila atas semua patung kita nyawa berkesuk semua Allah, yang kita nyawa anak kira untuk semua Allah. Anak kira untuk semua Allah. Pakat menyalahi dengan perintah. Semua patung tarikh gitam. Jadi menyata semua patung bertatawa kita nyawa untuk tercok berikan apa patung untuk semua Allah. Nyo dawa kita nyo menyalahi dengan perintah Allah. Berarti kita nyo tak sama patung kan ikut sama sama Allah. Maka pukul urung sama apa? Sama patung. Dapat bilawan perintah. Cuma sama Kaabah. Hanya tak ikut sama Kaabah. Pakan hanya tak ikut sama Kaabah. Lantaran Allah sarah ke yuk. Fawali wajaka. Ke yuk sama. Saya ke yuk menghadap Kaabah. Fawali ke. Hadap Kaabah. Berarti kita nyawa tak semua, tak semua Allah. Di mana tak hadap Kaabah lagi lagi. Jadi hadap Kaabah kan semua kak, kan semua apa? Maka sadar lagi. Hadap Kaabah sadar lagi. Maka hadap ke Kaabah kan semua Kaabah. Tetapi semua Allah. Maka tuan ikut perintah. Maka hanya terpegang urung menghadap Kaabah, urung semua Kaabah. Hanya takkan urung semua patung dipegang semua Allah menghadap ke patung. Lanjut. Khabar tadi ketam. Kampak-kampak beda. Sare ketam tadi ke yuwa. Mian sare ketam hanya tak kenurinya sama Allah. Sebab ke ketam hadap kenan. Putih pada tak kenurinya sama apa? Sama patung. Hadap ke Kaabah sare ke yuwa. Maka urung hadap Kaabah tadi sama Allah hanya tak kenurinya sama Kak. Kampak. Yang ke hakikat wahdatu dan hakikat Muhammadiyah. Wallahu alam. Yang Muhammadiyah adalah hakikat Mahmud, hakikat terpuji. Hakikat kepujian. Pakai ke hakikat kepujian lantaran seluruh nur Muhammad, seluruh alamnya terjadi daripada nur Muhammadi Muhammadiyah yang dipenan dengan roh Nabi. Ini nur nah, nur Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah dibangsakan kepada hakikat yang terpuji. Sebab dia Allah kepujian Nabi Muhammad dan seluruh puji terbina dari pujian Nabi Muhammad. Dari pujian Nabi Muhammad. Dan walaupun diciptakan makhluk Allah adalah nur Nabi Muhammad. Alam apa? Dia ti barang yang hilang padanya barang. Yang nak perlu dakwa, nak perlu terdakwa. Sebab merupakan sebuah etiketat. Yang perlu tak tipu dia tanya, yang bawah. Yang perlu tak tipu dia tanya, yang bawah wujud Allah. Adalah wujud yang yang tunggal. Yang hana wujudu dan hana sopa. Sopa na. Yang lain, na dengan kepenahan Allah. Kena mengebana bana Allah. Wallahualam sahab. Wallahualam sahab.